Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja, KUNKER, ke Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 4 sampai 6 Desember tahun 2023. Momen menarik terlihat dalam kunjungan kerja Jokowi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 sore. Dilansir dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kepala Negara menyempatkan diri untuk bermain sepak bola bersama warga setempat, walaupun cuaca saat itu sedang tidak mendukung karena turun hujan. Presiden Jokowi yang saat itu baru saja selesai bertanding sepak bola bersama warga di lapangan bola Wai Kesambi, Kabupaten Manggarai Barat, tampak menari tarian jai bersama dengan para penari asli NTT. Walaupun cuaca saat itu sedang tidak mendukung karena turun hujan, orang nomor satu di Indonesia itu tampak menggerakkan badannya mengikuti para penari, meski diguyur hujan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!